Bunyi. Nah, ini ada burung jopin yang udah pada bunyi ya. Nah, itu jopin yang udah pada bunyi, dapur semua. Mulus-mulus. Sudah dapur semua. Tuh, mulus-mulus. Nah, kita kan. Nah, ini ada burung indigo village ya. Indigo Pakistan, galak mawar. Galak mawar pink namanya. Nah, ini untuk gagak. Nah, ini nurut rawatan dari anak. Oh iya. Ini pentet apa ini? Jawa Timur. Nah, untuk pentet Jawa Timur tuh mengilap banget. Assalamualaikum Mas Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat terus Pak Bos. Seperti biasa bagi yang belum tahu nama kiosnya apa ini? Ini nama kiosnya Edi Jopanes Lancar Jaya. Edi Jopanes Lancar Jaya. Yang lokasinya ada di? Nah, ini tempatnya ada di Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur. Huh? Nah, ini lokasinya ada di parkiran motor yang belakang. Nah, parkiran motor yang belakang kalau di parkiran mobil langsung masuk ke dalam. Belok dikit. Betul sekali. Nah, kalau enggak tahu bisa nanya ke kios lain namanya kios Edi Jopanes. Edi Jopanes ya. Nah, ini pusatnya nih kalau di parkiran motor nih ya. Nah, kita kasih tahu. Nah, itu parkiran motor. Itu parkiran motor. Nah, ada kios namanya kios Tunas Jaya. Langsung masuk ke dalam dikit. Nah, ini ketemu di kios Edi Jopanes. Kemudian kirim-kirim kemana Mas Edi? Nah, untuk kirim-kirim masih berjalan dengan lancar. Ya, untuk Jabodetabek bisa COD. Nah, kita pakai jasa Grab ya. Grabnya amanah, jangan khawatir. Jadi bosku pas kita kirim nyampe lokasi nggak cocok, suruh bawa pulang Grabnya lagi nggak apa-apa. Okay. Yang penting ongkos Grabnya tetap dibayar. Yang penting tetap dibayar. Ya. Nah, kalau cocok langsung diterima saja. Jadi langsung transfer atau uangnya kasih Pak Grabnya juga bisa. Okay. Karena itu Grab kepercayaan dari Pasar Burung Pramuka. Ya. Nah, oke Pak Bos, terima kasih yang sudah nonton untuk di channelnya. Belum. Tukar tambah. Oh, iya betul. Untuk tukar tambah masih berjalan dengan lancar. Tukar tambah bisa ya? Bisa. Tukar tambah kita sering dapat ya. Ya, jadi tukar tambah itu ya bosku kalau udah bosan sama burungnya, pengen tukar burung yang baru. Nah, yang jauh bisa halo-halo. Halo aja ya. Yang dekat langsung bawa ke kios aja lebih bagus. Oke. Karena untuk proses dibawa ke kios tuh kita langsung pantau, lihat nambahnya sekian. Kalau sama-sama oke, sama-sama seneng, langsung subset ya. Nah, tapi kalau ada ketidakcocokan bisa kita atur. Oke, siap ya. Terima kasih banyak infonya Mas Edi. Oke Pak Bos, terima kasih yang sudah nonton di channelnya Kabar Kicau. Semoga bermanfaat buat kicomania seluruh Indonesia. Apa dimanapun berada, sampai Nusantara ya. Betul. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Bro. Wah, ini yang dipegang apa nih Mas Bro? Ini ada madu klanceng original nih dari Trigona Biroi. Kan? Emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi emang kita lebih fit. Dan apalagi ini musim hujan, cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, tuh pokoknya aman banget ya, guys. Ya. Tuh komplit banget. Kalau emang lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya, guys. Yeah, ya, 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada ya, yes ya. Madu klanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa ya. Madu perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya berapa nih, Bro? Harganya murah banget, cukup Rp170.000 aja. Dapatkan di 220 mil ya, dapatkan di kios Pak Haji Maruf. Kalau mau datang langsung datang aja kios Brocin, stoknya ada banyak dan cuma okay. Kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Oke, okay. Ya. Thank you. Oke, bagi teman-teman di rumah yang belum tahu lokasi kios Edi Jopanes ya, yang kedua, cabang yang kedua itu posisi dari parkiran belakang Pasar Burung Pramuka. Nah, ini adalah kondisi parkiran belakang yang ada di Pasar Burung Pramuka ya. Tentunya ada toko Tunas Jaya. Nah, di depan toko Tunas Jaya ada akses jalan ya menuju kios Mas Edi Jopanes. Kita langsung aja nih masuk ke dalam ya, teman-teman. Dari sini lurus saja terus. Nah, tidak jauh adalah kios Edi Jopanes. Ini adalah kios ya, teman-teman nih. Jopo sih ambunya enak, gampang. Nah, ini ada burung kepodang. Nah, itu untuk kepodang Bali. Kepodang Bali. Ya, podang Bali di angka yang bondol 250.000. Yang mulus 270. 270.000. Stoknya ya. Banyak. Banyak ya. Ya, banyak.
Berikut ini ada burung poksai rowo. Nah, ini yang selalu sold out ini, Bos. Wah, poksai rowo. Dia lagi viral ini, suaranya Man. Bagus ternyata. Iya, kan kemarin tak kasih tahu pelanggan. Bos, ini poksai rowo harganya murah. Suaranya itu sama seperti poksai Hong Kong. Poksai Hong Kong. Nah, ramai sekali, langsung sold out terus. Emang dibuktikan emang iya. Betul ternyata. Cakep banget. Tonton aja di YouTube-nya kalau nggak percaya. Nah, ini harganya 130.000. 130.000. Buat di teras, buat jaga rumah bisa lah. Tuh, taruh di teras, suaranya mantep banget. Rebutan ini kalau gacorannya murah nih. 130.000. Ini udah pada bunyi, Bos. Udah pada bunyi. Tuh, 130.000. Nah, ini ada burung Jovin yang udah pada bunyi ya. Nah, itu Jovin yang udah pada bunyi 600.000-an, Bang. 600.000-an aja ya. Widih. 600.000-an. 600.000 aja Mas Edi. Tuh, banyak banget Mas Edi. Masih ada burung sikatan londo loh, Bos. Ini yang paling ditunggu nih. Nah, sikatan londo ini sudah pur semua. Mulus-mulus. Sudah pur semua. Tuh, mulus-mulus. Nah, kita kasih harga promo ya. Nah, biasa kita jual 7 juta, 6,5. Nah, ini kita kasih harga 5 juta, Bos. 5 juta. 5 juta Mas Edi. 5 juta harga spesial di kabar kicau ya. Oke. 5 juta bebas pilih. Bebas pilih. Mulus ya? Mulus stoknya banyak banget. Mulus mulus. Tuan nggih. Mulus mulus. Stoknya banyak banget. Banyak ya? Istimewa, Bos. Istimewa. Nah, Mas Edi, ternyata di sini dari ujung tadi sikatan londo semua. Sampai depan kita ini sikatan londo semua ya. Ini yang harga promo jantan ya? 5 juta bebas jantan. Pilih. Ini ada jantan, ada betina. Oh, dua-duanya ada. Ada jantan, ada betina. Okay. Pokoknya bosku mau request jantan, request betina, bisa dipilih yang dekat langsung merapat saja ya. Nah, kita lanjut yang paling ramai ini Beranjangan. Mana Beranjangan? Beranjangan kita mulai dari ini ya, ini. Lokal. Ini lokal nih. 200.000. Beranjangan lokal ya? 200.000. 200.000 aja ya. Pengambilan banyak 190.000. 19 saja. Nah, ini di atasnya masih ada piling kalandra. Beranjangan kalandra. Nah, untuk piling kalandra kita kasih 850.000. 8,5 aja ya. Bodinya besar-besar, Bos. Bodi besar-besar. Nah, besar-besar. Nah, ini perawatannya gampang sekali. Kasih pur sama ulat Hong Kong. Pur dan ulat Hong Kong ya. Oke. Tuh. Ini ada burung. Nah, ini, Bos. Doraemon. Rambatan. Rambatan Doraemon, teman-teman. Nah, ini untuk rambatan Doraemon. Ini bosku, ini udah pasang-pasangan. Mau ambil satu boleh, sepasang boleh ya. Boleh. Berapa harganya? Untuk rambatan Doraemon satunya 100.000. 100.000 aja ya. Ya, 100.000. Oke. Okay. Ini di pojok Mas Edi. Nah, itu ada gelatik batu. Gelatik yang mulus 35.000. 35. Yang bondol 30. 30.000 ya. Nah, itu ada more irian, black tail. Ah, itu 100.000-an. 100.000 aja ya. Ya. Nah, ini di bawahnya ada lagi takur api. Tuh, takur api. Oh, Laura. Oh, Laura. 150.000. 150.000 Laura. Heeh, ini ada juga wambi mini lokal. Tuh, gede ada, kecil ada, itu 100.000-an. 100.000-an ya. Heeh, terus cigun bahan 40.000, ledekan biru 60.000. 40.000 dan 60.000. Nah, ini ada cak kopi. Kopi-kopi 75.000. 75.000. Nah, ini rembetan merah nih, Bos. Paruh merah. Tuh, 100.000. Paruh merah 100.000 aja ya. Tuh. Ya. 100.000. Nah, ini ada anis kembang nih pastolan, makan pur jinak-jinak 500.000-an. 500.000. Heeh, cak kopi juga bagus banget. Nih. Kalung ini. Kopi yang 75. 75.000. Ya. Oke. Okay. Banyak stoknya. Nah, ini ada burung Indigo Village ya. Indigo sepasang 1.300. 1.300.000 aja untuk satu pasangnya ya. Nah, ini belum di depan nih, banyak yang belum kita pantau. Ini di atas nih, Bos. Kita pantau di atas. Mong biru, mong blue. Nah, sepasang 5 juta. 5 juta satu pasang. Kenari. Kenari. Udah pada ngerewe, dapat dari tuker-tukeran 150.000-an. 150.000. Anis merah tuh. Anis merah bunyi tuh tadi. Bunyi terus. 1 juta full set. 1 juta full set. Jantan. Jantan. Itu positif jantan. Oke. Okay. Tuh, full set 1 juta. Nah, kalau yang bahan-bahan 500.000. 500.000. Ya. Ini ada anis kembang 500.000-an. 500.000 anis kembang. Anis cendana tuh, anis cendana.
500.000 bagus-bagus. 500.000 aja ya. Heeh. Oh, bos, ini yang paling dicari, bos. Pentet. Ini pentet pala hitam Madura. Pala hitam. Tuh, kita turunin tuh. Nah, kita turunin. Oh, ini burung udah jadi, bos. Udah jadi. Udah jadi. Waduh. Burungnya jinak. Ori Madura pala hitam. Pala hitam. 500.000. 500.000. Oh. 500.000, bos. Ori Madura kepala hitam. Nah, kalau di sini tuh burung perawatannya kurang maksimal. Kurang maksimal. Mungkin kalau ditaruh di teras rumah langsung begini. Oh, langsung goyang-goyang ya. Nah, ini harganya cukup terjangkau ya. 500.000, burungnya besar banget. Besar banget ya. Oh, besar banget. Nah, kalau mau full set tinggal nambah 75 kandangnya. 75 aja. Jadi 575.000 langsung full set. Oke. Okay. Oh. Burung jinak udah jadi. Udah jadi ya. Nah, ini ada pleci Dakun Bali. Dakun Bali. Burungnya bagus-bagus, kuning-kuning. Sehat-sehat, bos. Sehat-sehat. 30.000. Harganya cukup 30.000. Nah, ini ke bawahnya juga masih banyak. 30.000. Banyak banget nih. Ini ke bawahnya lagi ada jala impor dari Pakistan. Jalak mawar. Jalak mawar pink namanya. Nah, ini harganya 700.000. 700.000 aja ya. Ini mumpung ada, bos. Ya, kalau pas lagi kosong harganya walah. Oh, mahal ya. Iya, 1 juta lebih. Nah, ini kita kasih harga 700.000 jalak mawar pink. Ganteng-ganteng kan? Ganteng-ganteng. Di jambulnya, jambulnya tinggi banget. Tuh. Mantap banget. Ambil sepasang lebih keren. Lebih murah? Lebih keren. Kalau harga sama. Oh, harga sama. Harga soalnya ini udah sangat-sangat terjangkau ya. Terjangkau. 700 ribu itu tuh. Walah. Murah pol. Murah pol. Kita lanjut ke bawahnya. Ini buat di aviari lucu banget nih, bang. Ada warna hitam. Warna hitam. Ada warna panda. Hitam. Ada putih polos. Panda ya. Ini namanya puyuh batu. Puyuh batu. Tuh, puyuh batu ini pada nelor tuh. Pada nelor terus. Nelor. Buat di aviari. Wah, bermanfaat ini. Buat ngeramein ya. Buat ngeramein, terus kalau ada burung-burung buang makanan jatuh di tanah itu dimakan sama dia. Oh, jadi bersih. Nah, ini satunya 80. 80.000. Kalau ambil sepasang 150.000. 15 aja ya. Ini dia Mas Edi. Nah, kita lanjutnya ada jalak suren. Jadi maskot. Ya, kita kalau dari jalak suren itu dari lolohan 2,5. Nah, yang kita pantau saat ini udah mandiri. Oh, mandiri. Nah, mandiri ya? Kita jual 270. 27 aja? Ya, 270. Gede-gede banget. Gede-gede. Ini mandiri semua ini, bos. Mandiri. Jadi kalau mandiri itu lebih bagus. Karena apa? Perawatannya lebih mudah. Lebih mudah ya? Nah, kalau burung mah tetap nurut. Walaupun mandiri tetap nurut. Tetap nurut. Enggak liar. Enggak liar ya? Karena ini rawatan dari lolohan. Sekarang udah pada mandiri. Harganya mandiri ya? 270.000. 270. Nah, untuk ke bawahnya ada jalak putih. Ini ada jalak putih? Ya, untuk jalak putih yang masih loloh ini di angka 330. 330.000 ya. Oke. Berikut ya. Ini jalak apa Mas Edi? Nah, ini ada jalak putih yang sudah mandiri. Jalak putih mandiri. Nah, mandiri ini di angka 350.000. 350.000. Ada juga jalak putih yang sudah gacoran. Ini gacoran ya. Makanya cukup tuh. Yang sudah gacoran di angka yang jantan 500.000. Yang betina 480.000. 48 aja ya. Ya, untuk stok jalaknya full, bos. Full ya. Di sana ada, di sini ada. Nih. Oh iya, ini ada jalak mawar nih. Mantap-mantap. Banyak masih di. Mantap-mantapnya ada jalak suren nih. Tuh, mantap-mantap. Nah, ini yang gacoran belum disebut. Jalak suren gacoran 400.000-an. 400.000-an aja ya. 400.000 saja. Tuh, ada juga nih yang mantap banget nih, kita pisah nih. Ketekan ini mantap pisahan ya. 4,5. 4,5 aja ya. Yang kita pisah-pisah 4,5. Oke. Okay. Ah, ini ada kacer gacoran. Kacer gacoran? Kacer gacoran kasih 800. 800.000. Ah, ini gacoran-gacoran banyak nih, bos. Gacoran full ya. Ah, full. Untuk jalak-jalak juga full. Itu tadi dari jalak suren. Sekarang ada jalak Hongkong. Jalak Hongkong. Ya, untuk jalak Hongkong ini udah mutasi ya. Mutasi 1.700.000. 1,7 aja ya. Tuh.
1.700.000 tuh banyak banget mesin ya. Banyak banget, belum sempat misah-misahin. Ntar kalau kandangnya udah ada yang kosong baru dipisah-pisahin. Baru dipisahin. Nah, ya. Untuk jalak Hongkong mau ambil satuan 1.700.000. Kalau mau ambil pasangan kita pilihin sepasang. Bisa ya? Ya. Oke. Okay. Nah, bos, kita selanjutnya masih ada jalak putih ya. Aduh, ini kok nurut banget nih. Nurutnya. Tuh, jalak putih tuh. Ini yang gacoran. Gacoran. Di bawahnya ada burung apa ini? Itu burung apa? Gagak. Ya. Oh, gagak anak. Kerenong. Untuk gagak. Nah, ini nurut. Perawatan dari anak. Oh iya. Nurut. Ini harganya 1 juta. 1 juta aja. Gagak. Nah, ada yang lebih kecil, harganya lebih murah. Berapa itu? Nah, kalau yang lebih kecil kita jual 800.000. 800.000. Nah, seperti ini. Nah, ini agak kecil. Kemarin banyak ini yang kecil-kecil begini. Yang bisa bicara mana? Nah, kalau gagak ini burung bisa pintar ya, bisa diajarin bicara. Ini burung bisa pintar, ini seperti burung beo. Yang seperti ini 800.000. Yang sudah mandiri 1 juta. 1 juta aja ya. Ya. Untuk bio, hanya ada bio MH. Untuk MH harganya 1 jutaan. Ini 1 juta aja. Ya, 1 jutaan. Okay. Ada yang muda, ada yang tua. Tuh, kalau bagusnya milih yang changernya masih pendek. Oh. Nah, kalau masih pendek itu masih memorinya kosong, bisa dilatih buat bisa bicara. Bisa dilatih bicara. Nah, kita juga ada untuk bio yang masih loloh. Untuk bio anak kan kita jual 1.700.000. 1.7. Ya. Nah, ini stoknya benar-benar ambiar hari ini. Nah, ini boxai yang ditampung nih. Yang tampungan ini harganya 450.000 aja ya. Heeh. Itu boxai jambul ya. Nah, untuk sebelahnya boxai mantel. Boxai mantel. Nah, ini ada boxai mantel nih harganya 230.000. 230.000. Burung udah mulus-mulus makan pur. Mulus-mulus dan tidak ngepur. Nah, ini bos, ini ada burung serantil raja. Serantil antena. Ah, ini yang raja ini yang paling bagus. Tuh, mantap banget. Bagusnya serantil raja. Harganya 200.000 saja. 200.000 aja ya. 200.000 untuk serantil raja. Ini ada 3 ekor, Bos. 3 ekor ya. Keren-keren suaranya. Mantap banget. Banyak banget suara-suara ya. Sampai ke sini nih. Banyak banget tuh. Ini nah, ada burung. Ini sampai ada ini apa nih? Jambu. Jagal Papua. Tuh. Oh, ini jagal Papua. Banyak, Bos, jagal Papua. Banyak. Kita jual yang ombyokan ini di angka 1.200.000. 1.2 aja ya. 1.2 burungnya udah rawatan lama, rawatan udah makan pur. Dan kita pisah-pisah juga ada. Ada ya pisah. Yang pisah-pisahan 1.300.000. 1.7. Dan kita ombyokin 1.200.000. 1.2 aja ya. Nah, kita lanjut ke tengah ini. Nah, ini Jovin. Jovin. Ya, Jovin ini di harga 500.000 saja. 500.000 aja ya. Oh, ini bagus-bagus banget. 500.000 aja. Oke. Melimpah ruah. Nah, untuk ke sebelahnya ini ada. Nah, ini burung apa maksudnya? Red Wing. Red Wing. Nah, untuk Red Wing ini udah rawatan lama di rawatan sini lama. Ya. Kemarin ada 10. Ini tinggal 3 lagi. Tinggal 3 lagi. Nah, untuk harga satuannya 1.200.000. 1.2. Ya, Red Wing ini burung sangat langka sekali, Bos. Langka ya? Jarang ada. Nah, ini sebelahnya Han Makau. Nah, ini Han Makau. Oh, ini Han Makau. Han Makau ini udah DNA satu pasang. Satu pasang. Ya, kita kasih harga satu apa sepasang boleh. Oh. Untuk sepasangnya 14 juta. 14 juta satu pasang. Ya, satu pasang 14 juta untuk burung Han Makau. Han Makau ya. Ya, kita masih ada burung bagus lagi nih. Nah, ini yang parunya oranye tuh namanya burung zebra. Zebra. Ya, untuk zebra sepasangnya 200.000. 200.000. Nah, untuk Paradis sepasangnya 1.300.000. 1.3. Paradis. Nah, ini untuk yang jambul itu parunya putih. Jambul itu namanya bondol Jepang. Bondol Jepang. Untuk bondol Jepang kita kasih harga 150.000 satu pasang. 150.000 satu pasang ya. Ya. Nah, ini untuk harga-harga yang relatif kita pantau untuk penambahan Kung Mania. Sorry ya. Kung Mania. Kung Mania. Ya, Kung Mania kita full stock, Bos. Full stock. Full stock dari ujung sini sampai ujung sana itu Kung Mania semua. Kung Mania semua ya. Ya. Dan stoknya sangat-sangat melimpah. Burungnya bagus-bagus banget. Kualitasnya walah mewah-mewah. Bagus ya. Ini untuk bangkok. Nah, ini untuk bangkok yang masih remajaan ya. Remaja. Nah, ini menurut saya udah dewasa. Oh, ini dewasa. Nah, tapi kita jual harga remaja. Berapa itu? 90.000. 90.000. Untuk perkutut bangkoknya mantap. Ini 90.000 ya. Oh, remajaan remaja ya. Kita ada perkutut bangkok yang ori. Oh, bedanya apa ini? Ori.
ini dewasa udah pada bunyi. Suaranya lebih bagus. Lebih bagus ya? Ya, pokoknya beli yang harga 150.000 ini langsung bunyi. Ini 15 aja. 150.000 Bangkok ori. Oke. Okay. Nah, ini pakai ring apa nih? Ring kita tangkap dulu ya. Pakai ring Altis. Semuanya pakai ring Altis. Nah, ini stoknya ada 100 ekor. Nah, ini lehernya panjang-panjang bagus-bagus. Belum ini ke bawahnya ini. Tuh. Pakai ring Altis. Mantap. 150.000 Bangkok ori. Terus? Nah, ini bos, ini yang sudah pada manggung nih. Oh, ini udah pada manggung ya? Nah, ini udah pada manggung karena kita tempatnya lagi full ya. Ini udah pilihan terbaik. Pilihan terbaik sudah pada manggung, terus postur bodinya juga beda, lebih besar. Kita kasih harga 200.000. 200.000 aja. Bangkok ori, postur bodinya lebih besar. Oh, ini masih ada lagi pentet nih, bos. Ini pentet. Ini pentet apa ini, Jawa Timur? Nah, untuk pentet Jawa Timur, 80 ribuan. 80 ribuan ya? Ya, MH, bos. Oke. Okay. Nah, ini untuk keatasannya ada perkutut Bali. Perkutut Bali ya? Nah, perkutut Bali itu dari lingkaran matanya itu warnanya oranye ya. Oranye ya? Ya, perkutut Bali 75 ribu. Cukup 75 aja. Ini burung langka nih, perkutut Bali nih. Jarang ada. Jadi ya? Perkutut Bali itu musiman. Musiman? Jarang ada. Harganya 75.000. 75.000. Nah, ini perkutut silver. Silver. Nah, untuk silver 130.000. 130.000. Ada yang jambul loh. Yang jambul lokal 200.000-an. 200.000 ya. Untuk jambul stoknya banyak banget nih sampai ke atas. Itu jambul loh. Asli ya? 200.000-an. Nah, ini ada yang mata emas itu namanya udan mas. Nah, ini udan mas 300.000. Mata merah ya? Mata merah 300.000. Nah, ini ada juga perkutut golden. Golden. Oh. Golden 500.000. Perkutut golden bagus banget, bos. Aja ya? Bagus banget, golden 500.000. Ini ada juga jambul putih itu, Pak. Jambul putih juga ada di pojok. Jambul putih itu ada banyak tuh, jambul putih. Jambul putih 400.000. 400.000 aja ya. Jambul silver 2,5. Jambul silver 2,5 ya. Jambul cemani 2,5. Jambul cemani 2,5. Oke. Nah, ini setengah dari ujung ke ujung loh. Masih ada lagi nih, cemani. Untuk perkutut cemani 150.000, 15. Perkutut silver yang ini 150.000, 15. Ini yang kualitasnya bagus, bodinya besar-besar. Bodi besar ya. Tuh. Ini ada mojo pahit. Mojo pahit. Tuh, mojo pahit rondo semoyo. Waduh. Mojo pahit rondo semoyo. Mana nih rondo semoyo nih? Tuh, di bawah tuh. Tuh, rondo semoyo tuh. Rondo semoyo itu tuh. Rondo semoyo itu ya, bulatan matanya itu oranye. Oranye ya. Untuk rondo semoyo ada 3. 3. 3 mojo pahit. Nah, kita kasih tahu untuk perbedaan mojo pahit dan perkutut cemani. Boleh. Untuk perkutut cemani itu dada bawahnya hitam polos. Hitam polos. Nah, untuk mojo pahit bagian dada bawahnya itu putih. Putih ya. Nah, ini masih ada lagi perkutut putih lurik. Putih lurik ya. Nah, itu dewasaan udah pada bunyi. Itu harganya 250.000. 250.000. Nah, ini bos, palek. Palek ya. Nah, ini ada palek Australia. Palek Australia. Nah, kita ada banyak. Jadi untuk yang white pass itu 700.000-an. 700.000. Nah, untuk yang tompel merah. Tompel merah 350.000-an aja ya. Makanannya gampang, millet sama jagung muda. Millet sama jagung muda ya. Nah, ini saya juga ada palek albino. Albino? Albino kita ada 12 pasang. 12 pasang. Nah, sekarang tinggal 8 pasang lagi. 8 pasang lagi. Nah, ya? Itu sepasangnya kita jual 1.700.000. 1,7 aja. Barang langka ini. Albino langka, barang ya? Langka. Kita masih ada 8 pasang lagi. 8 pasang lagi. Tetap ya? Ada di gudang. Nah, kita lanjut masih ada nih. Nuri. Nuri, bos. Ini Nuri Dakun ya. Tuh, ini Dakun, dada kuning dan dada merah. Dada kuning dan dada merah. Untuk yang dada merah ini namanya Nuri Dora. Nuri Dora. Ah, Nuri Dora. Itu harganya 600.000-an. 600.000? Ah, ah. Nah, untuk yang ini satu ini namanya Persisi. Persisi. Tuh 200.000. 200.000 ya. Nah, ini ada Dora. Dora. Ah, ini agak kurus satu nih, mungkin kalah makan. Oh, itu. Nah, ini agak kurus ya. Agak kurus kita kasih 2,5 nih. 2,5 aja Nuri Dora. Mumpung ada tuh.
mungkin kalau dipisah kandang satuan itu wah langsung gemuk. Gemuk lagi. Tuh, mumpung ada 2,5 saja. Oh, 2,5 Nuridora nih. Oke. Okay. Nah, untuk yang pelangi itu, pelangi dakun. Dakun. Dada kuning. Pelangi dada kuning 1 juta. 1 juta aja ya. Ah, 1 juta. Baru ikutin Mas Edi. Nah, ini truco kebo, Bos. Truco kebo. Ini yang kita ombyokin di sini nih harganya 30.000. 30.000 aja ya. Nah, yang kita pisah-pisah 40.000. Ada yang bisa sampai. Nah, ini ada jala kebo. Ini jala kebo di Gorilla. Jala kebo. Wah, mantap-mantap, Bos. Mata putih berjambul. Berjambul. Tuh, mata putih berjambul sampai sana tuh. 50.000. 50.000 aja ya. Nah, 50.000. Nah, ini juga ada burung samperling. Samperling. Nah, samperling yang dadanya hitam polos mengkilap. Tuh, mengkilap banget. 50.000. 50.000. Itu yang jantan. Yang jantan ya. Nah, untuk yang betina 30.000. Yang betinanya tuh yang betina ya. Warnanya enggak hitam ya. Oh, pusat ya. Ya, kalau yang hitam 50.000. Oke. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.